I remember you and me. Sebelum kita simak video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, jadi kali ini aku akan membuat tutorial dan video tentang welding ya, teman-teman. Jadi gimana caranya welding low temp itu? Biasanya orang-orang bilang kalau welding siji, low temp itu susah nak timbul ya. Jadi gimana caranya dan gimana tipsnya welding low temp itu gimana? Dan ini materialnya, guys. Nah, ini materialnya dan gimana keseruannya welding low temp itu? Simak terus video kami. Semoga video ini bermanfaat dan berbagi ilmu dan berbagi cara. Oke, guys. Selamat menonton. Sebelum menonton video welding low temp ini, jangan lupa support channel kami dan terus support, jangan lupa like, komen juga, dan selalu support kami. Selamat menonton. Oke, guys, caranya welding road pass low temp. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome what for. Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. We keep the hitters in the rear. At the blood, sweat and tears in my goal so near. Mending, guys. Naik bet, naik. Itu bibir dia ada. Naik bet. Ada tajam-tajam tuh, buang. Nah, buang dulu. Training, guys. Training tes Sigji low temp. Nih hasilnya road pass. Kayak gitu. Kita membuat tutorial cara road pass-nya low temp ya, guys, biar kalian semua yang menonton lebih mengetahui tentang welding low temp yang sangat susah timbul ya, guys. Ini biasanya upper head yang bawah sana, nah yang bawah sana susah timbul ini, guys. Ya mungkin rata pun dia mau klien. Gosok dulu, guys, sebelum kita sambung road pass-nya harus digosok macam stainless itu. Kita gosok bibirnya atau road pass-nya hingga menyatu ke road pass yang finish tadi. Sikaplah. Ya, guys, sudah mau start lagi caranya road pass low temp. Ini 4T, ini 4T ini, guys. Jadi kalau ditekan nyala ini. Kalau 2T ya tekan terus.
Gimana guys, dalam? Nanti tadi itu ya, dia pun datang saja. Tapi maksudnya dia hop-hop ya. Terus coba banyak, oh. Kayak besar mungkin itu. Tuh, tak timbul tuh. Dia pakai susah timbul guys kalau lotem nih. Ya, tapi dia tuh udah pakai 57. 57 rod pas main di tadi. Ini berapa rod pas ini? Coba rod pas itu habis ini. Nanti lepas ini dia ada tua pas. Banyak koyak bibir. Buat downhill saja, coba downhill. Ini sampai bawah. Kiri-kiri. Ah. Pablo ada. Dia pegang tangan kiri, mah kalau kiri boleh. Saya ketik kan. Oke. Oke guys, hasilnya road pass slow time. Posisi di luar. Penampakannya di dalam. Apa itu? Susah timbul guys. Kita korek-korek dulu guys ini. Ini tepi-tepinya itu kita korek, atau tai-tainya itu dikorek semua biar nggak ada masalah dalam RT ekstrim nanti ya guys. Jadi kita korek semua, full korek, pusing semua. Sudah gerinda semua nih guys, sudah full gerinda, nggak ada forcity, nggak ada apa, kita langsung hot pass. Kalau hot pass HP-nya pakai berapa itu? Woi, besar sangat. Besar tuh, tembus nanti. Besar sangat tuh. Dia. Nah, belum lah. Satu dulu, oke, Le. Satu dulu, oke, Le.
110. Nah, kita tembuskan ke dalam biar timbul ya nanti. Coba timbul apa enggak ini? Kita coba. Ngobrol memang senang, panas sangat lah. Benar. Lagi sikit, baik. Jangan lama. Lama dia, apa? Banyak berat ini. Sini ya, dia turun ya. Dia turun ya. Nih guys, hasilnya hood pass slow temp 6G. Nah itu yang dalam, oke, turun yang atas ini dong. Gimana guys? Tengok. Kurang memuaskan guys. Tengok dalam nih. Kesedot ini guys, bawah. Oke guys, cukup sekian ya video dan tutorialnya welding low temp. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan support channel kami. Semoga yang menonton dan support channel kami semoga panjang umur, sehat selalu dan sukses terus. Oke guys, cukup sekian video kami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, next video berikutnya.